窗，特别你笑的时候，阳光配合的颜色，即便你发呆有点小笨拙，也可以弥补。时光慢慢把我们幸福装满，怎么给你的色彩？Akhirnya gue bisa sekolah di tempat yang gue mau. Kok gue baru sadar ya kalau gue itu cantik? Ya jelas lah orang gue gitu loh. Dahlah najis, pede banget gue. Bisa dipanggil Vanis atau Vanessa. Gue juga adalah anak pengusaha terbesar di kota sekolah. Banyak yang bilang hidup gue enak. Selain bokap gue yang kaya, nyokap gue juga pebisnis di bidang pemasaran. Tapi menurut gue itu semua kurang. Karena bagi gue kayak aja gak cukup boy. Selain uang, gue juga butuh kasih sayang. Karena kedua orang tua gue sibuk banget sama kerjaannya. Ha, akhirnya gue tinggal juga di kota Sakura ini. Capek gue bolak-balik negara mulu. Ya, meski gue tinggal sendiri sih di sini, tapi gak apa-apa lah. Oh, keluarga gue sibuk banget sama pekerjaannya. Kapan sih mereka mau ngumpul keluarga lagi kayak dulu? Terakhir kali pas gue lulus SMP. Kapan coba gue bisa ngerasain kayak gitu lagi? Is, apaan sih? Udahlah, gak usah banyak halu gue. Apaan sih ini cewek? Dengar ya, kalau misalnya jalan tuh hati-hati. Hah? Heh, denger ya, gue gak bakal jatuh kalau bukan lo yang nyinggol. Masih mending gue minta maaf duluan. Makanya kalau jalan tuh pakai mata, bukan pakai hidung. Kok gue baru tahu ya ada cowok kayak lo di dunia ini? Mana najis, so gangster banget sih lo. Dasar cowok gila, bukannya lo yang minta maaf duluan. Kalau lo jantan, harusnya lo minta maaf duluan ke cewek. Kayaknya lo bencong ya? Enak aja lo, gue tuh masih normal ya. Tapi kok kayaknya gue gak pernah lihat lo ya? Eh, tunggu. Lo bukannya anak kecil itu. Bener kan, ini pasti lo. Lo kenal gue gak? Maksud lo? Lo cewek itu kan? Apaan sih lo, gak jelas banget cewek itu apaan coba. Dan sorry, gue gak kenal lo. Gue juga gak mau kenal sama lo. Udah ya, gue gak ada waktu untuk ngurusin cowok kayak lo. Gue sibuk soalnya. Udah ya, gue pergi dulu. Woi, tunggu. Itu benar-benar dia kan? Kayaknya iya deh, dan gak mungkin gue salah lihat kan. Dari warna rambut sampai mata juga sama. Zeondra Agenda Wira. Oke, baiklah anak-anak, mari kita mulai pelajarannya. Nah, sebelum itu, Bapak ada kabar gembira untuk kalian, karena sekarang kita kedatangan murid baru. Dia pindahan dari tempat yang jauh. Tapi untuk info, nama dan panggilannya, kita dengar aja dari dia ya. Hah, anak baru? Yes, akhirnya kita kedatangan tamu, guys. Gue tahu. Kalau misalnya dia cowok, gue mau jadiin dia ayang yang ke-10 gue. Kalau misalnya dia cewek, gue mau jadiin dia bestie gue. Bener gak, Nis?
Udah, lebih baik kita langsung aja panggil dia ya. Ayo nak, silakan masuk. Hah? Anjir lah, gue kena tipu. Loh, Pak, ini kan anak kelas sebelah. Gimana sih si Bapak? Tahu nih apa, Yanto? Maksud kalian apa? Loh, nak, kok kamu kesini? Dia apaan sih? Siapa juga yang mau pindah ke kelas kalian? Ogah banget gue. Lagian emang seseru apa sih kelas kalian? Kayak yang seru aja. Asik, lebih asik kan juga temen gue. Lagian kelas juga enakan kelas gue kok. Dan oh iya pak, aku ini bawa anaknya. Katanya dia malu pak. Jadi karena saya baik hati dan tidak sombong, saya anterin deh. Dia lagi kesini kok. Jadi ini dia murid baru yang kalian tunggu-tunggu itu. Yaudah ya, aku balik ke kelas dulu. Hah? Oh iya kak. Betul, makasih ya udah nganterin aku kesini. Gak usah panggil kakak, kita seumuran kok. Hah? Ini murid barunya. Gila, cantik banget. Mulai sekarang dia jadi bestie gue. Terus gue gimana? Tapi gak apa-apa lah, gue tuh punya bestie kayak lo. Yang ada gue bersyukur sumpah. Gitu ya lo, ya maksud gue tuh bukan gitu. Yes, udah, kalian jangan ngempat dari ribut. Kita suruh dia perkenalan aja ya. Silakan kamu perkenalkan diri. Oh ya, ingat, katakan hobi dan lain-lain. Oke, jadi halo semua, perkenalkan nama aku Vanessa Angelina Ra, panggil aja Vanessa atau Vanis. Jadi juga aku pindah dari Singapura dan hobiku itu main basket. Kenapa aku pindah? Selain karena fisik, di sana kita harus bisa memahami materi. Oh gitu, gue pengen banget sih ke Singapura. Tapi memahami materi aja gue butuh banget, apalagi itu. Selain hobi membuat novel, gue juga cukup mahir dalam bidang menggambar dan memasak. Dan yang paling gue suka itu adalah seni, baik itu seni musik, seni tari, dan seni lukis. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih atas pengertiannya. Dan semoga kita bisa lebih dekat dan akrab. Oke, terima kasih ya Vanessa. Silakan kamu pilih tempat duduk yang kamu mau. Vanessa, udah duduk sini aja. Lo duduk di belakang gue aja. Gimana ya? Gue duduk di situ atau enggak? Ya udahlah, gue duduk aja di situ. Akhirnya gue pindah sekolah juga. Akhirnya ada jam istirahat juga, gue kemana ya? Itu dia kan? Vanessa! Saudara dari Ziondra Agendrawira. Oh iya, lo bisa panggil gue Liandra atau Lia aja. Oh iya. BTW, salam kenal ya Nisa, Liandra. Namaku Vanessa Angelina Ra. Oh iya, maafin dia tuh emang rada-rada anaknya. Gue minta maaf banget ya soal kelakuan dia. Emang dari dulu tuh dia tuh kayak gini.
emang dia asik kok orangnya. Dia tuh emang bobrok aja sih. Terus lo jangan aneh juga ya kalau misalnya dia cerewet banget. Iya, gue ngerti kok. Gue juga suka kok temen yang bobrok. Ya, gue ngerasa asik aja sih orangnya. Oh iya, lo mau ikut kita ke kantin gak? Nah, iya tuh Vanessa, ikut yuk. Boleh deh. Ya udah kalau gitu yuk. Ciao. Kalian pasti tahu sih, emangnya di sini ada makanan apa aja ya? London Cruise Yacht. What you do that for? Amor. Sadly my head so good so good. What you do that for? Charming Prince.